kita semua bangga sekali dengan apa yang telah dicapai. Jadi tepuk tangan buat anak-anak kita. Jadi tujuan untuk event ini adalah untuk spread awareness tentang apa yang sudah terjadi kepada bumi kita. Dan kita mulai dari KBP supaya bisa become a good example untuk kota-kota lain supaya bisa mengikuti example-example kita untuk spread awareness kepada seluruh Indonesia dan seluruh dunia. So we believe that in this generation, orang-orang muda tidak terlalu tahu what's going on with our environment. So then we want to spread awareness so that we can take action quickly. Daripada nanti bumi udah hancur kan kita nggak bisa take action ya. So it's better to be safe than sorry, you know. So that's why we want to spread awareness to young people. I believe that in the next generation, young people will lead. Jadi keberlanjutan lingkungan di Kota Baru Parahyangan itu memang kita ajak untuk semua elemen masyarakat atau komunitas yang ada di Kota Baru untuk terlibat di dalamnya. Tahun-tahun sebelumnya kami mengajak penghuni, komunitas. Kemudian tahun ini memang titik berat kami mengajak institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah-sekolah yang di KBP, ada 6 sekolah. Dan alhamdulillah semua prinsipal pimpinan sekolahnya itu sangat mendukung sekali. Lembaran plastik sudah dibuka. Alhamdulillah kita bergabung di Eco Festival yang diselenggarakan oleh kolaborasi ya anak-anak sekolah yang ada di Kota Baru Parahyangan. Ada 6 sekolah yang ikut bergabung. Kenapa kita sekarang mulai dari sekolah-sekolah? Sudah belasan tahun kita berkegiatan untuk lingkungan, namun kita saat ini adalah mulai harus melibatkan anak-anak dari sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah hari ini mereka sangat antusias. Seperti yang kita lihat bahwa penyelenggaraan Eco Festival ini mereka lah yang mengatur bagaimana mereka bisa mencintai lingkungan, bagaimana mereka bisa terlibat langsung di dalam kegiatan lingkungan. Kalau tidak mulai, apa dimulai dari sekolah-sekolah. Semoga bumi menjadi sehat, ya. Semoga mereka dapat terjaga semangatnya. Kita tetap siap untuk mengaping mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan dari komunitas Hejo. Hayu Hejo, Bumi Hejo. Bumi Hejo, Bumi Sehat. Hentikan, ayo kita rawat alam hijau kita. Semuanya, aku Jeremy Owen, aku seorang content creator yang sering bahas lingkungan di sosial media, termasuk juga aku seorang mahasiswa yang baru lulus di jurusan ilmu lingkungan yang lagi kuliah di Belanda. Dan tadi aku baru saja menghadiri di event sekolah Hejo,
dan di Forum Sekolah Hejo, dan seru banget semua acara-acaranya, dan aku senang banget bisa ada di sini. Terima kasih banget juga untuk udah ngundang aku di sini, and aku senang banget karena dari perumahannya juga yang emang nge-push untuk ini diadain dan nge-support banget juga, dan aku berharap semoga event ini terus ada, dan juga Forum Sekolah Hejo juga bisa semakin berkembang luas ke sekolah-sekolah lainnya supaya semuanya bisa semakin sadar lingkungan.